Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di pagi yang mulia ini Dua hari bulan September 20, 21, 24 Rabi 24 Muharram 14, 43 Hijrah Kita bersyukur kepada Allah Sudah selesai melaksanakan sholat fardu berjemaah di antara keluarga bersama keluarga nikmat yang paling besar berapa ramai keluarga yang tak boleh salat berjamaah ya tersekat daripada nikmat yang besar kalau orang tu berniat waktu tidur nak salat berjamaah di pagi hari orangnya tidurnya dikira sebagai ibadat ya sebagai ibadat alhamdulillah kita bersama surah al maun siri yang kedua Serial yang kedua Ayatnya tujuh ayat pendek Ini cerita manusia yang bermasalah Surat Al-Ma'un ini cerita masalah manusia Yang dihadapi oleh manusia Supaya kita terhindar daripadanya Supaya kita menjaga diri daripadanya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ara'ayta alladhi yukadzibu biddin فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul <Sedekat> azim Allahumma inna nas'luka al-afu afiyah Bila kita membaca ayat Peringatan Allah yang Membawa warning, memberi warning Yang menakutkan Kita karena minta pelindungan Kepada Allah supaya kita terhindar Dari masalah tersebut Doanya apa? <Sedekat> Allahumma inna nas'luka al-afu afiyah Ataupun Allahumma afina wa'afu anna Dalam tafsir al-munir Surah Al-Ma'un ini disorot dari halaman 425 ha. Tafsir Al Al-Munar mengatakan Menurut pendapat juhur ulama Katanya Surah Al-Ma'un ini Surah Mekkiah Artinya turun di Mekah Walaupun bagaimanapun Ibnu Abbas pula dan Qatadah Mengatakan Surah ini Surah Madaniyah Turun di Medina Jadi ada dua pendapat Sementara ada seorang ulama lagi Hibatullah namanya Seorang ulama lagi katanya Surah ini sebahagiannya turun di Mekah yaitu, bahagian yang pertama, bahagian yang kedua turun di Medina. Katanya, nah, jadi yang jelasnya, uh, surah ini ada dua tajuk sorotan. Pertama, orang yang mendustai agama yang tak percaya kepada agama. Harai terjadi, tahu kan orang yang mendustakan agama tidak perlu. di agama ini hidupnya untuk perut saja, untuk restoran, untuk rumah, untuk dapur, untuk meja makan. Tidak ada agama dalam mindanya bahkan dia ndak percaya kalau orang Islam mungkin tak adalah ya nah, orang Islam semua percaya kepada agama itu maka dia memilih Islam ini ada orang zaman dulu zaman turunnya wahyu ini mereka ndak percaya kepada agama lalu apa sikap-sikapnya fazalikallazi mereka mengkasari orang anak yatim mereka meng, mengkasari bersikap kasar mengherdik membentak orang yatim anak yatim. Satu, pertama tidak percaya kepada agama, kedua sikapnya untuk hablum minannas hubungan dengan manusia kasar, wala yahuddu ala taamil miskin. Dia tidak menggalakkan memberi makan orang miskin. Patutnya kita ini hidup bukan untuk diri sendiri, untuk anak yatim juga, untuk orang miskin juga. Maka banyak dalam Quran ayat berkenaan dengan dengan eh, apa tuh galakan menjaga orang-orang miskin nih. Tengok contohnya ayat dalam surah Ali Imran. Di sana ada uh, beberapa sifat ahlul jannah yang dipuji oleh Allah. Pertama katanya as-sabirina was -sadiqin. Alaman 52 ayat 17. As-sabirin was-sadiqin wal khanitin wal munfiqin wal bil ashar. Ada lima sifat ahlul jannah di sini. As-sabirin orangnya sabar. Sabar bangun awal, sabar tidur awal, sabar sholat, sabar sabar sabar, sabar taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima bala. was orangnya jujur, ikhlas. Wal qanitin orangnya taat, rajin beribadat. Wal orangnya pemurah. Dalam harta yang diberikan Allah kepadanya ada abuan orang yang susah, anak yatim dan fakir miskin wal mustagfirina Nabil ashar mereka bangun sebelum subuh sebelum fajar mereka beristighfar sebelum azan subuh lima sifatnya satu di antaranya orangnya pemurah wal munfiqun rajin berinfak kalau kita lihat di awal baqarah juga alif lamim zalikal kitabul la muttaqin alif lam ayat pertama zalikal kitab ayat kedua ayat ketiga alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ayat yang ketiga orang yang muttaqin itu ahli takwa yang akan masuk surga itu beriman kepada yang gaib bukan tidak percaya dalam surah al-ma'ni yukadzibu bid din mendustai agama mereka beriman kepada yang gaib dalam surah al-baqarah wa yuqimuna sholata mereka menegakkan salat wa mimma razaqnahum yunfiqun mereka berinfak menyumbangkan, mensedekahkan, melaburkan uang yang ada pada, mereka untuk kepentingan umat sama ada anak yatim ataupun fakir miskin. Itu satu tajuk. Tajuk yang kedua, fawailul muslimin. Celaka orang yang salat tapi tak ada kualiti. Ah, ini orang yang salat tak ada kualiti ini. Kalau orang yang salat ada kualiti dipuji dalam surah al muminun qad aflahal sukses berjaya ngetop orang yang beriman itu katanya alladzinum fi sana disanjung setinggi-tingginya di sini dicela sehinah hinahnya fawailul musallin celaka dan neraka untuk orang yang salat itu dia salat tapi apa salatnya alladzinum an salatihim sahun lalai salat kadang-kadang sampai habis masa baru dia salat kadang tak salat Subhanallah Lalai Melalaikan salat Celaka dan neraka untuk orang itu Apa lagi sifatnya? Al-lazinaum yura'un Mereka riak Kalau orang tak nampak dia salat Dia tak puas pada saatnya Dia mesti nampak sama orang Amal salehnya karena terdedah Karena diketahui orang Itu riak namanya Lagi apa? Wa yamna'un al-ma'un mereka enggan memberi pertolongan benda-benda yang ringan, yang mudah. Jadi memikirkan diri saja. Itulah dia tadi ya. Dua sorotan dalam sifat uh, dalam surah Al-Ma'un. Pertama orang yang mendesak agama. Yang tidak perhatian kepada anak yatim dan fakir miskin. Yang kedua orang yang sholatnya tidak berkualiti. Sholat juga tapi sholat asal-asal sholat. Kadang tinggal. Nah, tengok lagi dalam surah Al Maryam orang yang masalah sholatnya dalam surah Maryam. Memang Abah, Abah ada diberi warning di sana. Katanya apa? Dalam halaman 309 ayat 59 surah Maryam halaman 309 ayat 59 apa? Ini orang yang bermasalah salatnya ini. Ah. Fa khala <t Tiger> fa salat wa tabau fasaufa اللهم Allahumma inna Maka datanglah generasi anak cucu, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin cicitnya, mungkin menantunya. Adau salah. Mereka mengabaikan salat. Lantas apa? Wa tabau mereka memperkudahwani nafsu ataupun diperkudahwa nafsu. Orang yang tidak menjaga solatnya dia akan memperturuti nafsunya, dia tak dia tak akan kawal nafsunya. Pasau fayal kau orang ini akan ha, menghadapi apa? Menghadapi kecelakaan hidupnya akan kecelakaan. Jadi perlulah kita menjaga solat ya. Untuk menjaga solat kita lihat satu ayat pendek dalam surah Taha. Surah Taha dicakap apa di sana wa'mur ahlaka salah katanya. Surah Tuhan ini sesudah surah Maryam tadi ya. Lepas surah Maryam, Maryam tadi surah Tuhan. Katanya apa di sini di penghujung halaman surah Tuhan. halaman terakhir surah Tuhan. wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah keluargamu salat. Anak karena salat, istri karena salat, keluarga karena salat. Wastabir 'alaiha. Sabarlah mendidik mereka bersolat itu, nas'aluka rizqan. Kami bukan meminta rezeki sama kamu. Salat, salat, salat itu yang perlu. Kalau kamu salatnya bagus, Allah akan menjamin rezekinya. Nahnu narzukuk. Kami akan menjamin rezeki kamu kata Allah. Wal aqibatu lit taqwa balasan baik untuk ahli ahli takwa. Ayat 132 surah Taha halaman 321. Ayatnya 132, halamannya 321. Hurufnya sama, angka yang sama ya. Wa'mur ahlaka bis salah didiklah dan suruhlah keluargamu bersolat. Jangan tak solat. Jangan ada di rumah yang tak solat. Was tapi sabar sabarlah mendidik mereka bersolat itu. La rizki jangan kamu pikirkan itu urusan kami kata Allah. Jangan mati matian memikirkan rizki lalu solat tinggal. Jangan begitu. Nah nonar kami yang menjamin rizki kamu asalkan anak itu dididik solat keluarga didik solat. rezekinya rezeki itu jaminan Allah itu kerja Allah rezeki jaminan Allah umur jaminan Allah kesehatan jaminan Allah yang penting kita karena solat dan baiki solat nahnu narzukuk kami akan beri kamu rezeki jadi jangan seperti yang dalam surah surah apa tadi al maun kadang solat kadang tak solat ah, sholatnya karena tepat waktu kau boleh berjamaah Jangan lupa semayang sunat juga, karena semayang sunat sama pentingnya dengan semayang fardu. Subhanallah. Nas Allahu al ah, Mudah-mudahan Allah mendidik kita untuk mencintai salat. Allah yasir lana Kulal khair Biadikal khair ala kull shi'in kadir Allahumma fasultana na wa'iyana wal muslimin Allah fasultana na wa'iyana wal muslimin Allah fasultana na wa'iyana wal muslimin Falla khairun hafidha Wa wa rahmur rahimin Subhanallah rabbika rabbil anzati amma yasifuna sahibuna wa salamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil al alamin Taqabbalallahu minna minkum Jazakumullah khairan innu uhibbukum fillah